Masa jaringan Gugat Demokrasi atau Jagat menggelar aksi di depan halaman KPU DIY sebagai bentuk respon atas hasil sidang MK terkait sengketa pemilu. Dengan membawa berbagai poster dan spanduk dalam orasinya, masa menilai putusan MK telah melecehkan akal sehat publik. Mereka menilai praktek nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan jelas terlihat dalam proses Pilpres 2024. Masa menyebut putusan MK merupakan politik dinasti penguasa. Putusan MK ini bukan saja bermakna kemenangan telak bagi Prabowo Gibran dan politik dinasti Jokowi, namun lebih menegaskan tanda-tanda kematian masa depan demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Usman Hamid selaku Direktur Amnesty Internasional yang turut kecewa atas putusan Hakim MK mengatakan kecurangan yang paling kentara dalam Pilpres adalah perubahan syarat minimal usia Capres-Cawapres yang meloloskan putra sulung Presiden Jokowi. Usman juga mengungkapkan kekhawatirannya akan munculnya kembali Orde Baru setelah pemilu ini usai. Banyak disuarakan oleh para guru besar, kami sulit menerima dengan logika hukum bahwa ternyata MK tidak mengakui adanya praktik nepotisme di dalam pemilihan. Padahal nepotisme itu nyata adanya. Kalau kita baca Kamus Britannica, nepotisme itu artinya dari kata nepos dari bahasa Latin atau nipote dari bahasa Italia yang artinya keponakan atau cucu. Dengan lebih jauh dijelaskan bahwa apabila ada tindakan pemerintah atau tindakan negara yang menguntungkan kerabatnya, keluarganya, maka itulah praktik nepotisme. Itu yang dulu dipersoalkan di era reformasi. Dan Kamus Britannica juga memberi contoh Presiden Soeharto yang mengutamakan 6 orang anaknya untuk bisa menguasai sumber-sumber dari negara termasuk BUMN. Sebelum mengakhiri aksinya, massa menyerukan untuk membentuk oposisi rakyat yang tidak menginginkan demokrasi mati. Bagaimana mendapatkan akses kepada kekuasaan? Hariat Maja, Jogja TV. Baik kita semuanya, di mana kita harus kembali kepada esensi.